Mulai 16 Mei Senin pekan depan, peraturan baru proses perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM akan berlaku. Peraturan tersebut tidak menoleransi keterlambatan perpanjangan SIM meski hanya satu hari. Pemilik SIM yang telat mengajukan perpanjangan harus membuat SIM baru dengan mengulang seluruh tahapan ujian SIM. Saat ini, polisi terus mensosialisasikan peraturan di sejumlah satuan penyelenggaraan administrasi SIM. SIM berlaku 5 tahun. Apabila berlakunya sudah habis, tidak bisa diperpanjang lagi. Bisa melakukan pembikinan baru sesuai dengan mekanisme yang ada. Ya, ikuti ketentuannya, ikuti tes, teori, praktek, simulator, dan sebagainya. Ikuti ketentuan yang ada di mekanisme yang ada.